Yasin, seterusnya Yang Berhormat Lanang. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua kerana memberi luang dan peluang kepada Lanang untuk turut serta membahas ucapan Tita Diraja Seri Patuka Baginda Yang di-Pertua Agong. Datuk Yang di-Pertua, saya ingin membawa isu banjir yang berlaku di Sibu baru-baru ini. Jalan Lanang, Jalan Huakil, Jalan Tionghoa, Jalan Stapau, Jalan Kerto, Nangga Salim, Sungai Pak dan banyak lagi tempat di kawasan Parlimen Lanang dan Parlimen Sibu dilanda banjir. Di mana kawasan yang dahulunya tiada kejadian banjir tetapi kini sudah menjadi hotspot banjir juga. 9 sekolah di Sibu iaitu SK Nangga Salim, SK Sungai Salim, SK Tanjung Latap, SK Nangga Asam, SK Nangga Pak, SJKC Yongxing, SJKC Hangguang, SJKC Samlam dan SJKC Guangguo terpaksa ditutup sementara. Bukan sahaja pelajar-pelajar tidak dapat pergi ke sekolah, malah penduduk-penduduk juga mengalami kerugian yang teruk kerana ternakan dan tanaman musnah akibat banjir. Apakah perancangan kerajaan untuk mengatasi masalah banjir kilat ini? Apakah bantuan yang disalurkan kepada mangsa-mangsa banjir dan bilakah bantuan ini akan disalurkan? Datuk Yang di-Pertua, saya ingin menarik perhatian Kementerian Dalam Negeri tentang satu isu yang telah banyak berlaku di Sarawak. Di Sarawak ada ejen-ejen yang menipu pentatang dari China untuk membantu dalam permohonan employment pass yang berstatus multiple entry visa. Baru-baru ini saya dimaklumkan bahawa ada warga negara China yang masuk ke negara kita dari Shanghai ke Kota Kinabalu dan kemudian dari Kota Kinabalu ke Sibu. Semasa di Kota Kinabalu, warga negara China ini telah berjaya menaiki pesawat tempatan tanpa halangan. Tetapi apabila pesawatnya dari Kota Kinabalu tiba di Sibu, imigresen Sibu dia ditahan di lokap selama beberapa hari kerana didapati permitnya palsu. Apabila disoal siasat, didapati dia memohon permit melalui ejen di Miri yang menerima bayaran sebanyak ringgit Malaysia 13,000. Akan tetapi akhirnya dia menjadi mangsa pula. Saya ingin minta kementerian supaya mengambil tindakan ke atas ejen-ejen yang mengeluarkan permit palsu yang dilekatkan dalam pasport mereka. Permit yang dilekat itu nampaknya asli atau genuine. Saya juga ingin minta kementerian untuk mengambil langkah pencegahan supaya tiada warga negara China menjadi mangsa daripada penipuan permohonan permit kerja palsu yang mungkin akan menjejaskan hubungan baik negara Malaysia dengan negara China sekarang. Selain daripada itu, saya juga ingin menyentuh isu pendatang asing tanpa izin parti dari beberapa negara asing yang telah diberikan e-kad di mana tarikh permohonan adalah dari 15 Februari 2017 sehingga 30 Jun 2017. Saya ingin mendapat penjelasan daripada kementerian apakah tujuan sebenar kerajaan untuk melaksanakan pemberian kad sementara atau e-kad dan berapakah parti yang telah diberikan ikat setakat ini. Adalah dimaklumkan bahawa pemberian kad ini terbuka kepada pemohon di Semenanjung Malaysia sahaja. Jadi apakah sebab permohonan ini dibuka kepada parti dari Semenanjung Malaysia dan bukannya secara amnya dari seluruh negara Malaysia? Adakah ini kerana Kerajaan Negeri Sabah dan Sarawak tidak mengizinkan permohonan dari Sabah dan Sarawak? Datuk Yang di-Pertua, satu special task force telah diwujudkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara pada 1 Januari 2016 untuk menyelesaikan masalah kewarganegaraan seperti ketiadaan kad pengenalan terutamanya di kalangan rakyat di kawasan pendalaman Sarawak. Saya ingin bertanya, berapakah kes yang telah diselesaikan oleh task force ini selepas 14 bulan? Selain itu, saya juga ingin tahu setakat ini berapakah jenis kad pengenalan yang dikeluarkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara. Kita tahu ada kad pengenalan biru, MyCard, kad pengenalan merah untuk pemastating tetap MyPR, kad pengenalan hijau MyCard dan juga kad pengenalan kanak-kanak MyKid. Adakah MyPR dan MyCard atau kad pengenalan lain masih dikeluarkan oleh JPN?
Saya ingin minta penjelasan daripada kementerian tentang kelayakan untuk permohonan kewarganegaraan bagi mereka yang diambil sebagai anak angkat oleh warga negara Malaysia. Saya mendapati ada banyak kes di mana anak-anak yang menjadi anak angkat oleh sesebuah keluarga tetapi anak ini tidak dapat memohon kewarganegaraan kerana tidak dapat mencari ibu bapa kandungnya. Apakah pendekatan kerajaan untuk menolong golongan ini kerana ia memberi kesulitan kepada keluarga angkat untuk memberi masa depan yang cerah dan sempurna kepada anak angkat mereka? Tetapi jikalau tidak ada kad pengenalan MyCard, apakah jaminan anak-anak ini mendapat peluang yang sama seperti kanak-kanak warga negara yang lain? Saya menerima beberapa kes di mana pihak keluarga yang tidak dapat memohon kad pengenalan anak angkat mereka merasa amat sedih dan risau. Ada anak yang sudah berumur 18 tahun tetapi masih menunggu keputusan kementerian untuk memberi kewarganegaraan kepada anak-anak mereka. Jika tidak mendapat kewarganegaraan, bagaimanakah ibu bapa angkat ini dapat membeli insurans, memberi pendidikan dan sebagainya untuk anak angkat mereka? Saya juga ingin tahu apakah cara untuk mereka yang tidak mempunyai MyCard untuk melanjutkan pelajaran terutama di universiti tempatan dan adakah mereka dibenarkan untuk melancong atau pergi ke Semenanjung Malaysia untuk melanjutkan pelajaran atau mencari kerja di sini? Kalau mereka tidak memiliki apa-apa dokumen identiti, saya rasa mereka ini tidak akan dibenarkan untuk meninggalkan Sarawak ke Semenanjung Malaysia atau sebaliknya. Bagaimana kementerian dapat menyelesaikan masalah ini yang kian lama berlaku? Satu lagi kes yang telah saya terima adalah di mana seorang pelajar STPM yang bernama Hillary Anak Tommy mendapat keputusan yang baik iaitu 2A dan 2B dengan PNGK 3.34. Akan tetapi, dia hilang hala tuju kerana tidak dapat meneruskan pelajarannya atas sebab tiada kad pengenalan. Pada hakikatnya, seluruh keluarganya tidak mempunyai kad pengenalan termasuklah ibu bapa dan tiga orang adik-beradiknya. Difahamkan bahawa datuk dan nenek beliau yang sudah meninggal juga tidak pernah memohon kad pengenalan kerana mereka tinggal di kawasan pendalaman di kawasan Lanang. Nama bapaknya adalah Tommy Anak Jampong, nama ibu adalah Jelita Anak Huja. Nama abangnya adalah Jaidi Adros Anak Tommy dan nama adiknya adalah Henry Louis Anak Tommy. Mereka telah tinggal di rumah Nuan Sungai Nibong Dada di kawasan Lanang selama berpuluh-puluh tahun. Apakah SOP untuk mendapat kewarganegaraan supaya anak-anak ini dan anak-anak lain dapat meneruskan pelajaran di universiti tempatan dan berkhidmat untuk negara pada masa kelak? Saya harap proses permohonan dan kelulusan tidak mengambil masa yang terlalu lama kerana mereka telah lama menunggu untuk mendapat status sebenar mereka iaitu anak Sarawak dengan kewarganegaraan Malaysia. Datuk Yang Dipertua, saya merujuk kepada kenyataan Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Kepengunaan dan Koperasi KBTNKK beberapa hari lalu mengenai tata cara pengumuman harga silin minyak setiap minggu bermula 1 April 2017. Saya sokong cadangan yang berhormat Seremban untuk mengadakan satu sesi dialog bersama ahli-ahli parlimen untuk membincangkan soal dan mekanisme dalam penetapan harga minyak silin supaya ia lebih transparan kepada semua pihak dan bukan sahaja kepada sesetengah pihak seperti pengusaha stesen minyak dan kementerian sendiri sahaja. Datuk Yang Dipertua, saya telah menerima aduan daripada warga emas bahawa mereka mengalami kesulitan apabila bank-bank tidak mengeluarkan penyata akaun atau bank statement lagi. Apabila saya menghubungi person in charge dengan izin di bank-bank tersebut, mereka kata itu arahan daripada bank negara untuk mengendalikan transaksi melalui talian iaitu internet banking. Oleh sebab banyak lagi warga tua yang tidak larut untuk menjalankan transaksi secara talian, mereka terpaksa membayar late payment charges kerana tiada apa-apa penyata untuk mereka memantau atau keep track akaun mereka atau akaun kad kredit mereka.
Mengawai di bank menyuruh mereka untuk meminta pertolongan daripada ahli keluarga, akan tetapi mereka rasa akaun bank ini adalah sesuatu yang perlu dikekalkan sulit atau PNC. Apabila ditanya bagaimana untuk meminta bank untuk mencetak penyata akaun, caj perkhidmatan dikenakan sebagai ringgit Malaysia 20 dan lebih lagi perlu dibayar oleh pemilik akaun setiap kali permohonan mencetak penyata akaun. Saya rasa ini amat tidak adil kepada warga tua atau mereka yang tidak pandai menggunakan komputer. Mereka tidak sepatutnya dikenakan bayaran yang tinggi kerana ingin mengetahui apakah transaksi akaun mereka. Ini seolah-olah mereka didenda kerana tidak pandai menggunakan perkhidmatan atas talian. Saya bercadang supaya kementerian dapat memberi satu arahan untuk membantu mereka supaya mendapat perkhidmatan khas yang mengeluarkan penyata akaun seperti dahulu. Apakah pendekatan kerajaan untuk menolong golongan yang tidak komputer savvy untuk mengatasi masalah go digital di sektor perbankan? Datuk Yang di-Pertua, isu yang seterusnya ialah isu penempatan guru Sarawak di negeri Sarawak. Datuk Fatimah Abdullah, iaitu Menteri Wanita Sarawak, mengumumkan bahawa masih ada kekurangan 988 orang guru di Sarawak pada 27 Januari 2017, tetapi 210 orang guru sementara akan dibuang kerja. Akan tetapi sebanyak 600 lebih guru dari Semenanjung Malaysia dan Sabah telah ditempatkan di Sarawak baru-baru ini. Difahamkan sebanyak 401 daripada 600 guru tersebut adalah guru agama. Saya ingin minta penjelasan kementerian apakah peratus dan jumlah guru Sarawak yang bertugas di Sarawak sekarang. Apakah pendekatan kerajaan untuk memastikan sasaran 9 kepada 10 rasio guru Sarawak adalah dari Sarawak dicapai pada tahun 2018. Selain itu, dengan jumlah 401 dihantar ke Sarawak pada tahun ini, saya rasa ini adalah angka yang agak besar kerana ia seolah-olah kekurangan guru agama berlaku pada tahun ini sahaja. Jika benar wujud kekurangan sebanyak 401 orang guru agama, mengapa kementerian tidak melatih guru tempatan Sarawak untuk menjadi guru agama daripada mengimport sebanyak 401 orang guru ke Sarawak? Saya ingin bertanya kepada kementerian, adakah kerajaan bercadang untuk memulangkan kuasa otonomi pendidikan kepada negeri Sarawak kerana ia adalah salah satu hak otonomi yang diminta oleh rakyat Sarawak? Parti DAP komited untuk memberi otonomi kepada Sabah dan Sarawak selaras dengan perjanjian Malaysia 1963 jika Pakatan Harapan dan sekutunya membentuk kerajaan persekutuan. Ini termasuklah otonomi penuh dalam pembiayaan dan pentadbiran penjagaan kesihatan dan pendidikan. DAP juga telah mengariskan rancangan otonomi untuk Sabah dan Sarawak untuk membayar 20% royalti minyak dari hasil minyak masing-masing serta mengembalikan 50% hasil cukai yang dipungut di kedua-dua negeri termasuk GST kepada negeri masing-masing jika Pakatan Rakyat menawan Putrajaya dalam pilihan raya umum ke-14. Ini adalah satu dasar untuk kebaikan negeri Sabah dan Sarawak yang mana Barisan Nasional telah gagal walaupun sudah 53 tahun di bawah pentadbiran Kerajaan Barisan Nasional. Jadi, adakah Kerajaan Barisan Nasional juga akan memberi tawaran yang setara atau lebih banyak lagi kepada rakyat Sarawak? Sudah tiba masanya untuk Kerajaan Persekutuan mengembalikan otonomi kepada Sabah dan Sarawak dan kami tidak seharusnya perlu berbincang lagi untuk mendapat otonomi. Kami juga mahu lebih banyak sejarah Sabah dan Sarawak dimasukkan ke dalam kurikulum kebangsaan dan juga menghidupkan semula sekolah areran English dan pengajaran bahasa ibunda di negeri kita. Datuk Yang di-Pertua, sekali lagi saya harap kerajaan dapat memberi pengiktirafan kepada sijil UEC. Difahamkan bahawa Tan Sri Speaker secara peribadi juga menyokong pengiktirafan sijil UEC. Jadi apakah perkembangan pengajian Kerajaan Persekutuan dalam isu pengiktirafan sijil UEC ini?
Sekiranya universiti-universiti di luar negara sudah boleh mengiktiraf isi sebagai syarat kemasukan ke universiti mereka, maka tibalah masa kita boleh melihat semula syarat dan kelayakan mereka supaya boleh diterima masuk ke Universiti Awam Malaysia. Jikalau syaratnya adalah mempunyai kredit dalam subjek bahasa Melayu dalam SPM, saya mohon agar Kementerian membenarkan pelajar-pelajar mengambil ujian single subjek iaitu bahasa Melayu sahaja dan bukan semua subjek SPM. Isu seterusnya ialah tentang kemunduran dan kekurangan kemudahan asas di rumah-rumah panjang di kawasan Lanang dan juga kawasan Sibu. Saya ingin tahu berapakah peratus rumah-rumah panjang di kawasan Lanang yang masih belum mempunyai bekalan elektrik dan bekalan air yang terawat. Dato' Speaker, banyak lagi jalan akses utama ke rumah panjang tidak bertar dan sentiasa dinaiki air serta berlumpur ketika musim hujan dan laluannya juga berbatu-batu. Malah kenderaan yang melalui jalan tersebut tidak dapat mengelak daripada kerosakan tayar sehingga memaksa ramai warga muda berpindah ke Sibu. Saya minta Kerajaan Persekutuan menaik tarafkan semua jalan akses utama ke semua rumah panjang di kawasan Lanang dan Sibu dan jangan membina jalan hanya pada masa pilihan raya umum dan pilihan raya negeri. Tuan Speaker, kebanyakan penduduk di rumah panjang hidup susah, mati pun susah. Mereka masih ramai penduduk kaum Iban meminta keranda atau bantuan kewangan untuk pengebumian daripada wakil-wakil parti politik jika ada sesiapa yang meninggal di rumah mereka. Kemiskinan di rumah panjang perlulah diambil berat oleh kerajaan. Saya pernah bercadang supaya kerajaan memberi wang bagi skim khairat kematian kepada warga emas untuk meringankan beban keluarga warga emas tersebut seperti yang dilaksanakan oleh Kerajaan Pulau Pinang dan Selangor. Saya difahamkan skim khairat mati KWSP sebanyak RM2,500 hanya diberi kepada keluarga pemilik KWSP yang umurnya di bawah 55 tahun dan juga skim khairat mati RM1,000 kepada keluarga pemohon BRIM. Akan tetapi masih banyak penduduk di luar bandar dan bentar belaman bukan pemilik KWSP dan bukan semua keluarga layak memohon BRIM atas sebab tiada kad pengenalan. Jadi saya harap kerajaan dapat membentukkan satu polisi yang dapat membantu lebih banyak rakyat terutama mereka yang dalam golongan miskin dan miskin tegar. Tuan Yang Dipertua, pada mesyuarat yang lepas iaitu November 2016, saya telah membawa satu isu kepada Kementerian Pendidikan untuk menyiasat dakwaan di mana empat orang pelajar dari SMK Bandar Sibu yang tidak dibenarkan menduduki peperiksaan SPM kertas matematik pada 14 November 2016. Saya juga telah menghantar soalan lisan kepada Kementerian Pendidikan untuk menyatakan apakah keputusan siasatan tersebut dan adakah mereka diberi peluang untuk menduduki peperiksaan SPM subjek matematik serta apakah tindakan yang diambil ke atas pengetua sekolah tersebut. Jawapan yang saya terima pada 8 Mac 2017 iaitu semalam adalah aduan kes terhadap SMK Bandar Sibu telah disiasat dan hasil siasatan telah mendapati bahawa pengetua dan pihak sekolah tidak pernah mengeluarkan kenyataan menghalang calon daripada menduduki peperiksaan kertas matematik seperti didakwa. Walau bagaimanapun, pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak telah memberi nasihat serta bantuan sewajarnya ke atas pengetua berkenaan. Calon peperiksaan SPM boleh menduduki semula peperiksaan bagi mata pelajaran matematik sekiranya mereka mendaftarkan diri untuk menduduki SPM ulangan yang akan dijalankan pada bulan Jun 2017. Saya telah menghantar jawapan ini kepada salah seorang bapa kepada pelajar-pelajar tersebut. Akan tetapi, mereka tidak berpuas hati dengan keputusan dan jawapan yang diberi. Mereka berasa seolah-olah Kementerian Pendidikan cuba cover kes ini untuk menjaga nama baik pengetua tersebut. Mereka amat sedih dan tidak berpuas hati kerana kes ini adalah benar-benar berlaku dan harap Kementerian Pendidikan akan menyiasat betul-betul dan cuba, jangan cuba
melindungi sesiapa dalam kes ini. Saya dimaklumkan bahawa satu lagi laporan polis telah dibuat oleh mereka apabila mereka terbaca surat khabar The Borneo Post bertarikh 24 November 2016 yang melaporkan Principal's joke misfired on student. Katanya, pengetua hanya bergurau kepada pelajar-pelajar tersebut supaya tidak menduduki peperiksaan tersebut. Dan ibu bapa ini menegaskan bahawa apa yang terkandung dalam surat khabar adalah tidak benar. Mereka tidak dapat terima kenyataan dalam surat khabar yang mengatakan semua ini hanyalah gurauan semata-mata. Selain itu, mereka juga telah menghantar surat aduan kepada Ketua Jabatan Lembaga Peperiksaan yang bertarikh 13 Januari 2017. Selepas itu, mereka terima satu surat balasan yang bertarikh 3 Februari 2017 daripada Ketua Unit Pengurusan Aduan Awam dan Murid Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Kementerian Pelajaran Malaysia yang membekalkan nombor telefon yang dihubungi jika ada sebarang pertanyaan. Mereka memberitahu saya, mereka cuba membuat panggilan tetapi tiada orang yang menjawab. Jadi, saya nak tanya, adakah kes ini sudah selesai disiasat dan kementerian tidak akan melayang apa-apa aduan daripada ibu bapa pelajar tentang kes ini lagi? Saya berharap Kementerian Pendidikan akan memandang serius terhadap semua aduan yang dibuat oleh ibu bapa pelajar dan pelajar sendiri. Kapah? Ya, sila. Yang Mulia Kapah. Terima kasih, Datuk Seri Speaker. Terima kasih, Yang Mulia Lanang. Berbicara tentang kes-kes yang melibatkan guru besar dan pihak sekolah maupun pihak polis, saya nampak kerajaan persekutuan mengambil pendekatan defensif selalunya. Bila mengambil pendekatan defensif dan buat cover story sebegini, sebab itulah kita tidak ada keputusan yang tegas, tegar agar perbuatan sebegini tidak berulang. Perbuatan begini berulang bila kerajaan sendiri mengambil sikap defensif, kementerian sendiri mengambil sikap defensif, siasatan dilakukan tidak secara holistik. Bila kita mengambil sikap defensif macam ni, benda ni tak akan dibendung. Orang mati dalam tahanan, pihak polis. Sekolah-sekolah kita ada pelbagai masalah. Ada guru mencabuli pelajar. Benda ni akan berterusan selagi tiada tindakan secara holistik dan tiada tindakan yang betul-betul diambil oleh pihak kerajaan. Saya harap pihak kerajaan tidak boleh ambil lagi sikap defensif tetapi lebih kepada proaktif untuk menyelesaikan masalah begini. Apa pandangan Yang Berhormat? Terima kasih. Ya, saya amat bersetuju dengan ucapan Yang Berhormat Kapa. Jadi masukkan ucapan Yang Berhormat Kapa ke dalam ucapan saya. Saya juga berharap kementerian dapat menyiasat perkara ini dengan lebih mendalam serta mengambil tindakan yang sewajarnya bagi memberi keadilan kepada hak-hak empat pelajar ini. Selain itu, saya menuntut supaya kenyataan yang telah dibuat oleh pihak Jabatan Pelajaran Negeri dengan masuk gurauan tentang halangan tersebut ditarik balik kerana saya bimbang perkataan gurauan akan digunakan oleh pihak sekolah sebagai alasan untuk melepaskan diri dari tindakan pada masa hadapan sekiranya perkara seperti ini berulang kembali. Datuk Yang Dipertua, isu yang terakhir adalah isu harga tiket penerbangan yang terlampau mahal semasa musim perayaan terutamanya Tahun Baru Cina. Isu ini telah dibawa ke Dewan Yang Mulia ini banyak kali tetapi tiada apa-apa yang dapat dilakukan oleh pihak kerajaan untuk membantu rakyat. Harga tiket penerbangan dari Kuala Lumpur ke Sibu dan Johor ke Sibu adalah sangat tinggi pada musim Tahun Baru Cina. Rakyat dari Pintango, Sarike, Kapit dan sebagainya perlu berhenti di Sibu untuk balik ke kawasan masing-masing. Oleh itu, ini adalah tidak bermunasabah untuk membebankan rakyat dengan harga tiket penerbangan yang terlampau tinggi terutama pada masa sambutan Tahun Baru Cina. Isu ini telah banyak kali saya timbulkan tetapi seolah-olah kerajaan tidak dapat membantu mengatasi masalah ini dan saya ingin tahu apakah usaha kerajaan untuk menangani isu ini. Selain itu,
Harga tiket penerbangan bagi Maswing juga terlalu tinggi dan ini sangat membebankan rakyat, terutama pesawat Sibu ke Kota Kinabalu, Sibu ke Miri, Sibu ke Bintulu dan sebagainya, kerana kita tidak ada pilihan tetapi Maswing sahaja. Sekali lagi, saya berharap pihak kerajaan dapat menghadkan harga maksimum tiket penerbangan, terutama pada musim perayaan seperti Tahun Baru Cina, Qingming, Hari Gawai, Hari Raya dan sebagainya, supaya ia tidak membebankan rakyat yang ingin balik ke kampung masing-masing. Kalau tidak dapat menghadkan harga maksimum tiket penerbangan, maka apakah rancangan kerajaan untuk memastikan syarikat penerbangan tidak mengambil kesempatan ke atas pengguna perkhidmatan penerbangan ini? Saya berharap pihak kementerian akan memberikan jawapan kepada semua isu-isu yang saya bangkitkan hari ini. Sekian, terima kasih. Ya, ada yang minat?